Ya, kita langsung masuk ke unboxing untuk Omnibus Car Diffuser. Di sini kalau lihat dari boxnya itu premium ya. Itu warna hitam, ada tulisan dengan warna copper gitu, ada embossnya juga. Ini wanginya untuk white musk. White musk itu sebenarnya lumayan enak ya, soft gitu wanginya. Itu ciri khas yang saya suka. Kalau dilihat dari dekat lagi, di sini ada juga tulisan dalam bahasa Jepang. Jadi ini produknya kalau dilihat ya di belakang juga kita kelihatan tuh semua bahasa Jepang ya. Produknya itu produk Jepang sebenarnya ini. Jadi kualitas terjamin juga. Untuk penempatan mereka juga ada tertulis ini harus lurus, nggak boleh miring-miring, jadi biar cairan-cairan perfume-nya tuh nggak tumpah. Mari kita lihat ke dalam boxnya isinya apa aja. Paling pertama yang kelihatan itu adalah diffusernya sendiri. Ini kayaknya tempat untuk taruh stick pewanginya ya. Kalau dilihat ini adalah botol diffusernya. Elegan juga kelihatannya dengan warna yang agak transparan, coklat gelap gitu ya. Ini bawahnya tuh bahannya bling glass, sedangkan yang di atas tuh plastik, tapi secara warna konsisten ya. Kelihatannya lumayan premium. Dilihat lagi dalam box itu ada stick-stick diffusernya yang dia kasih. Warna hitam, jadi elegan juga, nyambung sama warna diffusernya sendiri. Ada 6 stick diffusernya. Ini yang di dalam tuh kayaknya penutupnya deh, biar pengiriman nggak bocor-bocor ya. Jadi nanti kalau mau dipasang itu harus dibuka. Kita lihat boxnya. Boxnya udah kosong ya, udah nggak ada apa-apaan, jadi bisa dibuang. Jadi ini bentuk akhirnya. Di dalam box itu sebenarnya sangat simple. Ada diffusernya sendiri dengan berbentuk gelas. Dan juga ada 6 stick diffuser. Untuk wanginya dia itu sebenarnya white musk. Wanginya tuh nggak terlalu kuat. Biasanya itu ciri-ciri wangi yang saya suka juga. Karena itu nggak bikin pusing. Apalagi kalau di dalam mobil ya, ruangannya nggak terlalu gede. Jadi ini white musk tuh yang salah satu favorit di Omnibus. Nah, cara pemasangannya itu sangat gampang. Capnya itu diputer, dibuka, abis itu nanti kelihatan dia udah langsung ada lubang-lubang yang untuk masukin stick diffusernya satu per satu. Jadi nggak akan goyang kemana-mana. Dan langsung ditutup balik lagi dengan capnya. Capnya itu juga dia memproteksi stick diffuser yang ada di atas. Jadi biar nggak jatuh, nggak kemana-mana, nggak tumpah ke dashboard mobil atau apapun. Nah, ini saya pasangnya di depan dashboard saya dengan ada tatakan anti-slip mat-nya biar nggak goyang atau jatuh. And guys, itu dia review paket untuk hari ini. Omnibus Car Diffuser White Musk. Subscribe, klik loncengnya.